Halo Astro Lovers dan IT Enthusiast dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Mom TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting. Menemani serat kalian di siang hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar yang kalian tunggu, tentunya kabar terbaru dari Ayu Ting Ting. Namun sebelumnya, saya harapkan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Kabar terbaru Ayu Ting Ting di siang hari ini datangnya dari akun pribadi Ayu Ting Ting ya, di mana saat ini Ayu Ting Ting tengah memposting ia berada di pantai, ia sedang memandang ke arah lautan yang luas. Wah, apa ya maksud di balik postingan Ayu Ting Ting? Mungkinkah saat ini ia sedang rindu dengan seseorang yang jauh di sana? Saking rindunya tak terungkapkan oleh kata-kata, makanya ia memposting postingan duduk di pantai dan memandang ke arah lautan yang sangat luas. Wah, kita doakan ya kerinduan Ayu Ting Ting, semoga cepat terobati. Namun dengan postingan Ayu Ting Ting, Bang Mimin teringat ya dengan postingan daripada Syair Syekh beberapa waktu yang lalu, di mana ia pun sempat memposting di pantai ya, tepatnya ia pun sama memandang ke arah lautan yang luas. Apakah ini jawaban daripada Ayu Ting Ting bahwa ia pun pada dasarnya sama sangat rindu kepada Syair Syekh, makanya ia pun memposting postingan ketika sedang berada di pantai dan menatap ke arah lautan. Wah, sungguh romantis ya kerinduan mereka. Kerinduan mereka terhalang oleh Samudra Hindia ya. Kita doakan semoga cinta mereka satu. Ini dulu kabar terbaru dan menarik Ayu Ting Ting di siang hari ini bersama Bang Mimin tentunya di Mom TV. Sekali lagi jangan lupa dukung dengan cara mensubscribe. Sekian, terima kasih.